Oke guys, selamat siang menjelang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman semuanya. Ya, untuk hari ini saya mau ngecek mesin tempel kemarin yang terjadi trouble. Sepertinya ada trouble di bagian baling-balingnya ini ya teman. Yang kemarin kita turun mancing terus gagal mancing akhirnya. Ini kayaknya Pak, aku punya nih. Oh, yang kunci L. Ini sementara mau kita coba dulu. Kunci ringnya ada. Karena kemarin baling-balingnya lost tiba-tiba. Bisa muter tapi enggak ada powernya. Los, jadi kayak hilang tenaganya, gearnya itu kayak lepas dia bu, rantas. Ini kemarin pas kena kayu, nggak tahu sebelah mananya ini bro. Cuma kemarin keras banget kenanya, tak gitu. Untung aja nggak patah. Sampai rantas kayak gini. Iya, siapa ngerti budak kayak gini kok bisa dibalikin. Kemarin pas kena kayu kayaknya Pak, turunin cetak gitu. Bismillah. Apa? Ini coba. Oh, ini bukan sealnya kah Pak? Kutu Pak. Ini kayak sok muter ya itu kau iki Pak. Coba. Ini mungkin. Oh iya ini Pak. Untung nggak sih Pak kapal ini. Brotoli Pak. Merotol gak? Nggih. Wah kan ininya teman-teman, sealnya yang ini nggak, kayaknya. Itu jangan mau ngomong. Takutnya bukan dalamnya kak Pak ya? Kutu. Bukan ya? Kutu. Jangan ngomong imang, aku baru sadar. Iya. Oh sudah ketemu teman-teman. Untung zaman. Iya. Coba kak, ngomong memang patah pennya. Jadi pennya. Jadi kalau dipasangin ya Pak. Iya. Nahan gini. Oke, sudah tahu Pak berarti. Tinggal beli pennya aja nih teman-teman. Oke, sudah tahu kasusnya. Jadi kita pasang ulang. Kapan? Kapan ya Pak? Kena itu apa nih? Kemarin nabrak kayu. Sudah kecek apa? Iya. Nih kawan, ternyata pennya Pak yang patah. Pen. Yo. Pen apa nih? Pen iki nih, baling-balingnya. Oh. Iki kan? Enak. Kayak kipas sih gini. Patah pene. Langsung los pantesan. Dari kan mana aja pen biasa. Iya, sip. Sudah dapat bro kasusnya. Ini kalau ngelepas sih tinggal ditotok aja coba. Mana tak boleh nang apa? Kasih nosel ya. Oke. Okay. Kasusnya sudah ketemu. Mungkin minggu depannya lagi bisa kita gas lagi teman-teman. Oke. Nah ini kawan, patah sih. Kuat. Belahnya pakai cutter ya? Ya? Bisa dibelah pakai cutter? Bisa. Hah? Bisa. Nyabut pennya ini.
Oh, nyambut pen aja. Iya, buat. Oke ya. Kita beli dulu buat pennya. Enggak tahu berapa harganya. Semoga aja murah. Beli banyak-banyak spare part memang. Oke kawan, kita sudah buatkan pennya ini pakai mata gerinda yang 4 mili. Kita coba pasang di sini. Ya aku tukung nih mas. Ya aja gampang patah tapi baca. Baca kan pedot. Daripada paku apa bengkong. Sip. Tinggal kita pasang aja. Daripada monel mending mono. Nah. Oke, clear. Habis itu kita uji coba dulu ya. Sip. Oke. Lagi kan stainless ya. Stainless ya. Di stainless. Di pegok guys di sini Pak. Sip. Oke, sip. Testing dulu. Akhirnya selesai juga bro. Kita pennya sudah selesai down. Untuk perbaikan sudah selesai perbaikan. Sudah bisa jalan lagi.